السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayo lakukan azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan taufik kepada Allah SWT untuk talabul ilmi, nikmat diberikan waktu yang luang yang kita isi untuk talabul ilmi. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amal-amal yang saleh, agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ayolah ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam ini berkumpul di masjid ini untuk mengkaji buku atau hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, yang saya jelaskan atau saya syarah dengan mengambil penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hambali dan juga yang lainnya. Saya berikan judul Wasiat Perpisahan. Kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup dalam 2 jam karena materi ini panjang. Jadi yang kita bahas buku ini Wasiat Perpisahan. Saya akan bacakan hadisnya, kemudian nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan pembahasan ini ada 9 poin yang mudah-mudahan waktunya cukup dan bermanfaat untuk kita semua. An al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin thumma aqbala alaina fa'adana maw'idatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, mengimami kami, kemudian beliau menghadap kepada kami lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada hati kami, yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendengar dan taat
kepada ulil amri, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Al-Baghawi dalam syarah Sunnah, Al-Baihaqi dalam Sunannya, Al-Imam Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hadis. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Imam Dazzar mengatakan hadis ini sabit sahih. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan hadis ini sabit. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak ada cacatnya. Dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, disahihkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahiha dan juga dalam kitab Ihwa al-Ghalib. Sekarang kita akan bahas hadis ini. Yang pertama, dalam hadis ini disyariatkannya memberikan nasihat. Sebab di sini disebutkan, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatu muwaddi'in famada ta'halu ilayna. Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Di dalam hadis ini Nabi sering memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu majma'in. Tapi yang ini berkesan sekali dari para sahabat, maka mereka meminta kepada Nabi. Di sini saya sebutkan bahwa Nabi SAW amat serius dalam memberikan nasihat tersebut, tidak pada waktu-waktu yang lain. Artinya Nabi selalu memberikan nasihat. Tapi yang nasihat ini sangat membekas bagi para sahabat radhiyallahu majma'in. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan wasiat. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat di lanjutan daripada hadis ini. Tentang memberikan nasihat dianjurkan dalam agama karena Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. Untuk lihat bukunya di halaman 14. Allah berfirman, ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa aliman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dikatakan hikmah yaitu benarnya dalam berkata dan berbuat sesuai dengan sunnah. Arti benar dalam berkata dan berbuat sesuai dengan sunnah, itu makna hikmah. Sebenarnya makna hikmah banyak, itu yang disebutkan ringkasan dari penjelasan para ulama tentang makna al-hikmah. Dan hikmah ini kalau disebutkan dengan Quran, makna hikmah adalah as-sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah di sini maksudnya as-sunnah. Kemudian yang khalifah din, azakumullah, kadang-kadang orang salah dalam mengartikan hikmah ini. Hikmah diartikan oleh mereka dengan artian bijaksana. Kemudian dalam berdakwah itu kita mengikuti kondisi masyarakat. Kalau mereka berbuat syirik, ikut, namanya hikmah kata mereka. Kalau mereka berbuat bid'ah, ikut, itu namanya, itu bukan hikmah. Jadi dikatakan hikmah kita benar dalam berkata dan benar dalam berbuat. Dan tetap sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berjalan di atas Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berbuat syirik hukumnya haram, termasuk dosa besar yang paling besar. Melakukan bid'ah juga tidak dibenarkan oleh syariat dan termasuk dosa besar. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan oleh mereka, jadi dakwah itu harus dengan hikmah mengikuti siapa saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi hikmah itu benar dalam berkata dan berbuat dan sesuai dengan sunnah.
Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat ini memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan nasihat dengan cara yang baik tentunya memberikan nasihat sesuai dengan syariat. Artinya kita berikan dengan cara yang baik yang dapat menyentuh hati mereka. Dan Allah sebutkan hatta kepada orang munafikin pun Allah menyuruh untuk memberikan nasihat kepada mereka. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 63. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa 'indhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka lah orang-orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, berikanlah kepada mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Jadi Allah menyuruh memberikan nasihat kepada orang munafik. Maka dianjurkan kita memberikan nasihat. Dan ingat kepada fiddin azakumullah. Jangan sekali kita mengatakan orang itu sudah enggak bisa menerima nasihat. Kadang-kadang karena dia sudah kita ingatkan, kita nasihati, kita ajak, kadang-kadang dia terus menolak, bahkan mengejek, mencela. Akhirnya kita punya kesimpulan orang itu sudah susah, enggak mungkin untuk diberikan hidayah. Enggak mungkin seperti itu. Itu perhatikan. Meskipun dia menentang, saudara kita menentang, famili kita menentang, teman kita menentang, terus ke dakwah, enggak boleh berhenti. Anda perhatikan. Fir'aun. Fir'aun itu Allah yang maha tahu. Dan Allah tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan terima dakwah ini. Dan Fir'aun itu pasti masuk neraka. Allah maha tahu. Tapi tetap Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagaimana? Mendakwahkan. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu perhatikan, Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Dan akan berangkat, pergi, datangi Fir'aun itu. Sesungguhnya dia telah melewati batas, kata Allah. Katakan dengan perkataan yang lemah lembut. Fir'aun, tawuh, katakan yang lemah lembut. Barangkali dia akan ingat atau dia takut kepada Allah. Padahal Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan terima dakwah. Allah tahu. Dan Fir'aun pasti masuk neraka. Allah maha tahu. Tapi tetap Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan. Nah begitu juga kita kan berdakwah memberikan nasihat. Tetap jalan terus nasihat ini. Enggak Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Meskipun dia menentang dakwah kita. Dan nanti saya menyebutkan bahwa agama nasihat. Kata Nabi ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو للمؤمنين وعامتهم agama itulah nasihat, agama itulah nasihat, agama itulah nasihat. Mereka para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, pemimpin kaum muslimin atau mukminin dan kaum muslimin pada umumnya. Untuk Allah, nasihat untuk Allah dengan kita mengikhlaskan tauhid kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik dengan memenuhi hak Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita meyakini tentang rububiyahnya Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, dan kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang tetapkan oleh Rasulnya SAW. Tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita melalak, tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini hak Allah, nasihat kepada Allah, yaitu kita menetapkan sifat-sifat Allah dan kita menafikan apa yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an, yang Allah yang dinafikan oleh Rasulnya SAW. Begitu juga kita menafikan ini yang dinafikan oleh Allah dan dinafikan oleh Rasulnya SAW. Jadi apa yang dinafikan dari sifat-sifat yang Allah nafikan, kita wajib menafikan. Kalau Allah menetapkan, kita wajib tetapkan. Allah menetapkan bahwa Allah di langit, di atas arsy, kita wajib menetapkan. Tidak boleh diingkari, tidak boleh takwil, tidak boleh ditanyakan tentang bagaimana, tidak boleh ditanyakan. Kalau tidak boleh ditanyakan tentang bagaimana, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Begitu juga yang Allah nafikan, kita wajib menafikan. Allah menafikan dan dirinya ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak sentuh oleh ngantuk dan tidur, kita wajib menafikan. Begitu juga Allah menafikan dari dirinya melahirkan dan dilahirkan. Lam yalid walam yulad, kita wajib menafikan.
Jadi semua yang nafikan Allah kita wajib menafikan. Jadi nasihat kepada Allah, kemudian nasihat kepada kitabnya, yaitu kita mengimani bahwa kitab-kitabnya datang dari Allah, mengimani isinya. Begitu juga kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai penghapus dari kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk, dan kita wajib mengamalkan isinya. Begitu juga iman kepada Rasulnya, kita mengimani Rasulullah itu hak, benar, kemudian kita membenarkan apa yang beliau bawa, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kemudian imam-imam kaum muslimin, ini nanti ada pembahasannya dalam asam wa ta'ah, taat kepada ulil amri. Kemudian nasihat kepada kaum mukminin secara umum. Kemudian aqwal fi din, azakumullah. Nasihat sesama kaum muslimin, ini yang pertama harus kita perhatikan dengan ilmu. Yang kedua harus kita perhatikan harus dengan ar-rifq. Nasihat harus dengan lemah lembut. Dan Nabi menganjurkan dengan lemah lembut kepada para sahabat. Kemudian juga kita perhatikan bahwa kita dalam menasihat itu harus ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas karena Allah. Dan setelah itu kita harus sabar. Ini Allah sebutkan juga dalam surah Wal-Asr. Wal-Asri innal insana fi khusr illal ladina amanu wa aminu salihan wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Jadi demi masa sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Dan kita dianjurkan untuk saling memberikan nasihat di antara kita. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Dalam rumah tangga pun begitu juga, seorang suami harus terus menasihati istri dengan cara yang baik. Seorang ayah terus menasihati anaknya dengan cara yang baik. Allah memerintahkan hatta terjadi perselisihan, Allah memerintahkan wallati takhafuna nusyuzuhunna fa'idhuhunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut dia berlaku nusyuz, durhaka, kamu nasihati. Dinasihati dengan cara yang baik. Itu perintah dari Allah dalam rumah tangga, dan harus sabar. Menasihatinya harus sabar. Sebab setiap hari orang itu berbuat salah tidak bisa dihitung. Bisa 10 kali, bisa 20 kali, mungkin bisa ratusan kali. Makanya nasihati dengan cara yang baik. Kemudian taqan fi din, azakumullah. Yang kedua di dalam hadis ini tentang keutamaan salafus salih, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi memberikan nasihat, fa wa'adana mau'izatan balighatan zarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa kami, yang menjadikan mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Adarru hadhihi al-ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya para sahabat. Maka ketika disebutkan ayat-ayat Allah, mereka menangis. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, takutlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan mereka tawakal kepada Rabbnya. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, ayat 83. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang turunkan kepada Rasul, kepada Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Ini asal ayat ini berkaitan dengan ahli kitab. Jadi orang yang beriman itu apabila disebutkan dengan ayat-ayat, mereka menangis. Dan menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh neraka. Antum lihat hadisnya di halaman 23.
22, 23 Nabi bersabda, Ainan la tamassuhuman nar, ainun batat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk menjaga di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi menangis karena takut kepada Allah. Dan orang yang menangis ini dia berzikir kepada Allah SWT karena takut. Dia ingat kepada Allah, takut kepada Allah SWT. Kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang menangis itu ditampakkan kepada kaum muslimin. Seperti orang-orang yang berzikir berjamaah memamerkan tangisnya dari kaum muslimin. Ini menangis karena takut kepada Allah, bukan sengaja menangis. Takut betul-betul kepada Allah. Begitu juga orang yang Allah sebut, yang Nabi sebutkan tentang tujuh golongan. Tujuh golongan yang dunia pada hari kiamat nanti diantaranya sebutkan, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَصَابَتْ عَيْنًا. Seseorang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengalir air matanya. Karena takut kepada Allah. Tujuh golongan yang dunia Allah pada hari kiamat. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya. Jadi mereka, para sahabat adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan hatinya yang paling baik. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, untuk melihat halaman 24, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asarnya karena mereka berada di jalan yang lurus. Diperintahkan kita untuk mengikuti para sahabat ridwan majma'in. Dan para sahabat orang yang sedikit bebannya, perhatikan. Mereka tidak takalluf. Kalau ditanya, mereka bisa jawab, mereka jawab. Kalau tidak, mereka mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Bagaimana dikatakan para ulama bahwa la adri nisful ilm. Mengatakan tidak tahu itu separuh dari ilmu. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat. Dan ini juga termasuk dari memenuhi haknya Rasulullah SAW. Karena memenuhi haknya Rasulullah bukan hanya sekedar mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, tapi lebih daripada itu juga kita menghormati istri-istri Rasulullah, menghormati para sahabat Rasulullah, karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghormati para sahabat. Begitu juga Rasulullah melarang kita untuk mencaci maki para sahabat. Antum lihat di halaman 28, Rasulullah bersabda, la tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna lakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudadihim wa nasifah. Janganlah kamu mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika seorang di antara kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya satu mul, itu sebesar dua tapak tangan. Sahabat infak berupa makanan dua tapak tangan atau separuhnya. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat infaknya sahabat. Jadi sahabat infak berupa makanan sebesar dua tapak tangan atau separuhnya, satu tapak tangan. Kita sekarang ini infak dengan ratusan ton emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berdirinya sesaat seorang sahabat bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Menunjukkan tentang mulianya para sahabat ridwan majma'in. Maka kita wajib memuliakan mereka, tidak boleh mencela mereka. Makanya orang yang mencela para sahabat adalah orang zindiq. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Zur'a Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencela seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia adalah orang yang zindiq, orang munafik. Karena sungguhnya Rasulullah SAW adalah benar.
Al-Quran adalah benar, dan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah mereka para sahabat Rasulullah SAW. Dan orang-orang mencela hendak merusak persaksian kita demi membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka mencela sahabat untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka celaan itu hanyalah pantas untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang zindir. Ini disebutkan dalam oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Ilmi Riwayah. Ada dua firqah yang terus mencela sahabat sampai hari ini. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Kemudian nanti diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Terus menerus mencela dan mencaci maki para sahabat, terutama orang-orang Syiah dan kitab-kitab mereka. Makanya dua golongan ini termasuk adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Khawarij dan Syiah sejelek makhluk di muka bumi ini, yang mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum. Allah memuliakan mereka para sahabat dalam Al-Quran, dan Nabi memuliakan mereka, tapi mereka celah. Kemudian kami fiddin, azakumullah, tentang masalah Syiah sudah dibahas di tempat ini. Jadi saya enggak perlu bahas lagi. Kita akan lanjutkan poin selanjutnya, yaitu yang ketiga. Jadi yang kedua ini kewajiban kita para sahabat, kita mendoakan mereka. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Hasyar ayat 10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Wahai Rabb kami, yang kami dan seluruh kami yang telah lebih dahulu beriman daripada kami, janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mencintai para sahabat adalah termasuk iman, dan membenci sahabat termasuk nifaq, kemunafikan. Jadi kita wajib mencintai para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian kita masuk yang ketiga. Ketiga, Nabi berwasiat, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini merupakan wasiat yang paling baik, wasiat yang paling mulia, wasiat yang akan menjamin seseorang bahagia dunia dan akhirat. Dan wasiat takwa ini merupakan wasiat Allah kepada manusia yang terdahulu dan juga yang terakhir. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in taqfuru fa inna lillahi ma fis samaawaati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamida." Dalam surah An-Nisa ayat 131, "Sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi jika kamu ingkar, ketahuilah milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji." Ini wasiat Allah. Jangankan kita disuruh untuk bertakwa, Nabi saja disuruh bertakwa kepada Allah. "Ya ayuhan nabiyyu taqillah." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk bertakwa. Semuanya. Jadi para da'i, para ustaz, para ulama, kaum muslimin umumnya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau menurut Talak bin Habib, yang dalam takwa, "Anta'mana bita'atillahi ala nuri minallah, tarju sawaballah. Wa antatruka ma'atillah ala nuri minallah, tahaf iqaballah." Takwa itu yaitu engkau melaksanakan perintah Allah dengan cahaya. Jadi takwa itu antamala bita'atillahi ala nuri minallah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan cahaya dari Allah, karena takut kepada azab Allah. Jadi kita melaksanakan ketaatan dengan dasar iman, dengan dasar Quran dan Sunnah. Begitu juga kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan dasar iman, dengan dasar Quran dan Sunnah, karena takut kepada azab Allah. Kita tinggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah, kepada azab Allah. Untuk melihat penjelasannya di halaman 35 dan 36. Kemudian yang paling penting, alhamdulillah, tentang takwa ini, orang yang melaksanakan takwa kepada Allah, dia adalah orang yang paling mulia.
melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Tapi yang perlu antum ingat, bahwasanya kalimat ini sering diulang, kalimat takwa. Melaksanakan perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Melaksanakan perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Dan menjauhkan larangan yang paling besar adalah syirik. Kalimat takwa ini sering khatib ingatkan dalam khutbah Jumat. Hampir setiap khutbah Jumat diingatkan untuk takwa kepada Allah. Tapi tidak dijelaskan. Banyak para khatib tidak menjelaskan. Maksudnya ada Jumat itu yang diisi dengan penjelasan takwa. Dan butuh waktu, mungkin 2 atau 3 bulan penjelasan tentang takwa. Karena maknanya dalam tentang takwa ini. Artinya, untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Taala. Enggak mungkin orang bisa mencapai takwa tanpa tauhid, enggak mungkin. Kalau mereka berbuat syirik kepada Allah, enggak akan bisa mencapai takwa. Takwa ini dengan dia mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, ini takwa. Karena menurut penjelasan para ulama yang dengan takwa melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangan, perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar syirik. Jadi ini harus ditinggalkan semua bentuk kesyirikan. Ini yang dengan takwa. Dan takwa ini mencakup seluruh hal, bukan hanya seperti ini aja, semuanya kita harus bertakwa kepada Allah dalam kita untuk ilmu. Ini juga untuk mencapai takwa. Seorang bisa mencapai takwa dengan mempelajari ilmu. Kita bertakwa kepada Allah dengan kita menuntut ilmu. Kita bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan ilmu itu. Kita bertakwa kepada Allah terhadap kedua orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Takwa kepada Allah. Kita takwa kepada Allah terhadap istri kita. Kita jaga atau tidak, kita nasihati atau tidak dengan cara yang baik. Alhamdulillah Allah. Takwa kepada Allah dengan kita melihat anak kita benar atau tidak anak kita ini melaksanakan syariat atau tidak. Takwa kepada Allah dengan berbuat baik kepada tetangga. Semuanya berkaitan dengan takwa. Takwa juga dalam masalah muamalah. Harus bertakwa kepada Allah dalam muamalah. Benar atau tidak muamalah kita. Takut tidak kita kepada Allah muamalah. Apakah itu penipuan, mengambil hak orang lain, atau hutang tidak bayar? Ini tidak takwa kepada Allah. Takwa dalam semua hal. Maka Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam kondisi apa saja kita wajib bertakwa kepada Allah. Jadi semuanya hal, semua hal kita wajib bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya di masjid saja, di rumah juga harus bertakwa kepada Allah. Dalam muamalah juga harus bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Wajib kita takwa kepada Allah. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya jelaskan di sini di antara cara untuk mencapai derajat takwa dengan kita menuntut ilmu. Kemudian kita melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Kemudian mentauhidkan Allah. Dan baru yang lainnya. Dan kita untuk bisa selalu bertakwa kepada Allah, qanifidina taqwallah, kita tidak boleh tinggal menuntut ilmu ini. Terus kita menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, insyaAllah kita akan dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu, kita berusaha untuk mengamalkan. Mengamalkan. Sebab ilmu ini untuk diamalkan. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta, wa adbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Biasanya perbuatan yang baik akan menghapuskan yang jelek. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Anda perhatikan apa di sini? Wa khaliqin nasa. Bukan wa khaliqil muslim. Bukan wa khaliqil mu'min. Wa khaliqin nas. Tidak akan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak. Anda perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang-orang kafir yang mereka masuk Islam dengan sebab itu. Dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dan ini, kalau kita bahas lagi tentang masalah akhlak, akhlak salaf ini perlu ada materi tersendiri. Bagaimana akhlak salaf itu? Masya Allah. Salaf ini punya akhlak yang mulia. Karena orang mencela salaf itu tidak berakhlak. Ini tidak benar. Salaf itu punya akhlak yang mulia. Maka kita tunjukkan bagaimana akhlak kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kemudian kepada sahabat, sanak kerabat yang tunjukkan akhlak itu. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Hatta sampai kepada orang kafir.
tunjukkan akhlak itu, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kita tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, kita bahas yang keempat, yaitu wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat, maksudnya di sini mendengar dan taat kepada ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Artinya kita mendengarkan apa yang mereka perintahkan dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Dasarnya tentang ini yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Di dalam ayat ini Allah sebutkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tidak disebutkan di sini tentang kepada ulil amri dengan kata-kata wa'ati'u ulil amri, tidak. Karena taat kepada ulil amri selama mereka menyuruh yang ma'ruf. Kalau mereka menyuruh yang maksiat, tidak boleh taat. La ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dan berhormat kepada Allah dan taat itu dalam hal yang ma'ruf. Kemudian perhatikan di dalam ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini itu peringatan kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada para doa. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Tidak kepada masing-masing. Ya kalau kita berselisih, ya masing-masing saja, enggak ada dalam Islam masing-masing. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Semua, baik masalah akidah, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah akhlak muamalah, kembalikan. Karena Allah sudah jelaskan semuanya lengkap dalam Al-Quran dan juga Rasulullah jelaskan dalam Sunnahnya. Kemudian kami berdiri Allah tentang taat kepada ulil amri, mendengar dan taat kepada ulil amri, manfaatnya sangat besar. Dan ini justru akan membawa kepada kebahagiaan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dalamnya terdapat kebahagiaan dunia. Dan dengannya seluruh masyarakat manusia di kehidupan dunia menjadi teratur dan bisa mereka gunakan untuk memenangkan agama dan taat kepada Rabb mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya manusia tidak bisa diperbaiki kecuali oleh pemimpin yang baik dan pemimpin yang jahat. Jika pemimpin itu jahat, orang mukmin beribadah kepada Rabb-nya pada masa pemerintahannya, dan pemimpin yang jahat tersebut membawanya kepada ajalnya. Maka kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Apakah ulil amri itu dia zalim atau tidak zalim? Kepada yang zalim aja kita disuruh untuk mendengar dan taat, apalagi yang tidak zalim. Tetap kita disuruh untuk mendengar dan taat, meskipun dia mengambil harta kita, meskipun dia memukul tubuh kita, tetap. Wa in daraba dhahra wa in akhadha malak, kata Nabi, meskipun dia pukul punggung kamu, meskipun dia ambil apa kamu, tetap mendengar dan taat kepada ulil amri. Ini ajaran Islam. Berbeda dengan Khawarij yang mereka keluar memberontak pada penguasa yang akhirnya menumpahkan darah dan tidak ada rasa aman selama-lamanya. Islam mendengar dan taat, dan ini pokok aman. Kalau kita mendengar dan taat kepada ulil amri, ada rasa aman. Maka Nabi Rasulullah bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha illa ayyumar bima'siyatin fa'in umiru bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Ibnu Umar. Dan perhatikan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang wafat tahun 762 Hijriah. Antum lihat halaman 46.
di buku wasiat perpisahan. Hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak di dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Bahkan berkhatar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu tergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertobat dan memperbaiki amal perbuatan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kenapa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaktibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi adanya pemimpin yang zalim disebabkan kenapa? Karena perbuatan dosa rakyatnya, dosa kaum muslimin, sehingga pemimpin yang ada itu pemimpin yang zalim. Lebih jelas lagi saya jelaskan penjelasan Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Firaiz, apabila rakyat ini ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka dalam mereka meninggalkan kezaliman. Islam kitab syarah akidah At-Tahawiyah. Begitu juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Karena itu agar umat Islam selamat, beliau menyebutkan tiga supaya umat Islam ini selamat. Yang pertama, kaum muslimin taubat kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Taubat dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, bagaimana Allah berfirman, "Ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Begitu juga Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat. Yang kedua, mereka harus memperbaiki akidah. Jadi untuk melepas dari kezaliman penguasa yang ada, yang pertama taubat. Yang kedua, kita memperbaiki akidah. Akidah kita kembali ke Al-Quran wa Sunnah ala sahih salaf. Hilangkan segala macam bentuk kesyirikan, pentawilan sifat-sifat Allah, mengingkari sebagian sifat Allah dan yang lainnya. Kembali kepada akidah yang hak. Kaum muslimin semuanya. Kemudian yang ketiga kata beliau, mendidik diri keluarga di atas Islam yang benar. Jadi kita harus tarbiyah, mendidik. Bagaimana Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada di diri mereka. Jadi yang harus kita rubah diri kita dulu. Kalau yang ada sekarang, bagaimana merubah pemimpin? Di pemimpin zalim tidak becus memimpin dan menyimpang, diganti. Seperti itu juga. Nanti diganti lagi seperti itu juga. Menurut syariat yang harus kita rubah diri kita. "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bi anfusihim bukan bi hukamihim, bukan bi umaraihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada di diri mereka, bukan pada apa yang ada pada penguasa mereka. Kalau yang sekarang tidak, sekarang rubah apa yang ada pada penguasa, dirinya tidak dirubah. Makanya kita harus rubah diri kita dan keluarga untuk tegaknya masyarakat Islam. Itu harus ada perubahan dalam diri kita, dan adanya penguasa itu dengan sebab perbuatan kita. Ada penguasa-penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, itu akibat perbuatan kita. Antum perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim di halaman 51. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, "Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusannya menjadikan para raja." Jadi yang saya maksud tadi perkataan Imam Al-Qayyim, bukan perkataan Ali bin Abi Thalib, saya keliru. Perkataan Imam Al-Qayyim, "Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala keputusannya menjadikan para raja, pemimpin,
dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercermin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka. Dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka. Tetapi jika mereka zalim, maka akan zalim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika mereka menolak hak-hak Allah atas mereka dan enggan memenuhinya, maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka dan pikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang yang lemah, maka para penguasa pun akan mengambil hal-hal yang bukan haknya serta menimpakan berbagai beban dan tugas-tugas kepada mereka. Itu penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang kedua yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Abdul Hamid. Artinya adanya pemimpin merupakan cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat berbagai macam kezaliman, kecurangan, ya pemimpinnya seperti itu. Jadi yang dirubah pemimpin atau rakyatnya? Rakyat yang dirubah. Yang harus dirubah sesuai dengan sunnah, rakyatnya. Yang harus memperbaiki rakyatnya lebih dahulu. Bukan seperti sekarang, orang berlomba-lomba jadi pemimpin. Orang berlomba-lomba cari kursi. Bukan itu. Dan ini hanya dunia yang dicari oleh mereka, dikejar oleh dunia. Bukan untuk membangun masyarakat Islam, bukan untuk menegakkan syariat Islam, bukan. Kalimatnya kadang-kadang manis ya, menegakkan syariat Islam, menegakkan khilafah. Jangankan tegakkan khilafah, untuk di rumah saja lah jadi pemimpin dia. Bagaimana menegakkan khilafah? Ya Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita jadi imam dalam rumah tangga sudah becus atau belum? Sudah baik atau belum? Jadi imam dalam rumah tangga. Imam dalam rumah tangga yang tidak bisa mendidik istri dan anaknya. Bagaimana menjadi pemimpin? Kita diberi perintah Allah dan kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu mendidik istri kamu dan anak kamu dari kiamat? Kita tidak akan ditanya siapa pemimpin kita, tidak akan ditanya Allah dari kiamat. Tidak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya, kenapa kamu tidak didik istri kamu? Kenapa kamu tidak didik anak-anak kamu? Akan ditanya Allah kepada kamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyyatih. Akan ditanya. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amna sar'ah. Ahadidha ambayya. Allah akan bertanya kepada si pimpin tentang pimpinannya. Apakah dia jaga atau dia sia-siakan? Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amna sar'ah. Ahadidha ambayya. Kata Nabi. Jadi ini harus perhatikan tentang masalah ini. Kemudian Khalifuddin Azakumullah tentang wajiban taat kepada ulil amri. Ini merupakan ciri dari akidah al-sunnah. Itu selalu mengingatkan tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Karena apa? Karena penting. Karena akan membawa kepada kebahagiaan, akan membawa kepada rasa aman, akan membawa kepada kedamaian dan ketenangan. Kalau anda lihat, kalau umpamanya pemimpin ini digugat, orang berontak, kurus, tidak ada rasa aman. Pemimpin dengan kekuatannya akan membunuh orang yang memberontak pada dia. Akan terjadi pertumpahan darah, pertumpahan darah, terus seperti itu. Maka disuruh kita untuk mendengar dan tahu. Dan dia akan membawa rasa aman. Ya nasihat Rasulullah SAW tentang masalah ini banyak sekali hadisnya, banyak sekali hadisnya. Dan kita lihat contoh, para soleh, meskipun pemimpinnya zalim, mereka tetap datang. Hajar bin Yusuf yang zalim, tetap Ibn Umar salat di belakangnya Hajjah bin Yusuf. Ibn Umar radiyallahu anhumah tetap salat Hajjah bin Yusuf. Berarti banyak lagi yang lain. Dan lagi Imam Ahmad bin Hanbal, pemimpin yang zalim, mempunyai akidah yang tidak mengikuti pemahaman Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak, Al-Quran kalamullah wa al-makhluk min hubada wa ilahi awur. Dipenjara Imam Ahmad. Bukan hanya penjara, dipukul, disiksa Imam Ahmad. Sadar, dan rakyat menunggu apa yang dikatakan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad suruh berontak, akan berontak rakyat ini. Tidak, tidak. Wajib taat, mendengar dan taat. Meskipun disiksa oleh penguasa, tetap, asamu wa ta'at. Pemimpinnya menyimpang, mengikuti pemahaman, Mu'tazilah. Disuruh untuk argumentasi dengan
Ibnu Abi Dua dia tidak dan menang Imam Ahmad, tapi tetap seperti itu. Sabar. Jadi kita harus sabar. Maka Nabi mengingatkan sabar dan sabar menghadapi penguasa yang zalim. Kemudian sabar yang kelima. Yang kelima, bahwa akan terjadi perpecahan dan perselisihan di tengah kaum muslimin. Rasulullah bersabda, "Fa inna umay ya'ish minkum ba'di fa yataraktilan katira." Orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi perselisihan ini banyak sekali. Dan ini qala fiddin azakumullah nas yang sahih dan sharih menjelaskan tentang adanya perpecahan di tengah kaum muslimin. Enggak bisa diingkari. Enggak bisa diingkari, terjadi perpecahan. Jadi kalau ada orang mengatakan ya umat Islam ini enggak berpecah, bersatu, ima dia pertama bodoh, yang kedua ima memang hatinya sudah tertutup, yang ketiga matanya buta, enggak bisa melihat kenyataan. Jelas umat Islam berpecah juga. Terjadi. Nabi sudah sebutkan satu fariqu ummati ala 73 firqa kulluha bin nar illa wahidah. Umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Hadis ini sahih. Dan sahih menjelaskan bahwa umat terpecah belah. Dan lebih banyak dari umat sebelumnya. Kalau Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Paling banyak umat Islam terpecahnya. Tapi Nabi memberikan jalan keluar. Nabi memberikan jalan keluar. Yaitu jalan keluarnya bagaimana dari perpecahan dan perselisihan yang ada ini. Untuk lihat poin yang ke-6. Sebab di hadis perpecahan itu Nabi menyebutkan bahwa satu yang masuk surga wahyal jamaah, yaitu kulluhum finnar illa millatan wahidah ma'ana alihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi Nabi jelaskan demikian. Makanya jalan selamat yang ke-6, poin yang ke-6 halaman 69. Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman salafus saleh. Sabda Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin." Maka wajib sekali berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Sabda Nabi SAW perintah untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Yang dimaksud dengan sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin, antum lihat di halaman 70 penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali apa yang dimaksud dengan sunnah. Kata Imam Ibn Rajab, sunnah adalah jalan yang dilalui termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Auza'i, dan Fudhail bin Iyad. Sama Basri, Al-Auza'i, dan Fudhail bin Iyad. Di dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam. Di juz yang kedua. Jadi yang dikatakan sunnah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dari perkata keyakinan, perkataan, perbuatan. Rasulullah dan para sahabatnya. Ini sunnah. Makanya kita disuruh berpegang fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jadi kita wajib berpegang pada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, khulafa'ur rasyidin. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang dengan pemahaman Quran. Nah, sahih dan sharih menjelaskan kita wajib berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ada orang yang mengatakan kita tidak ada riwayat menyebutkan bahwa kita harus berpegang kepada pemahaman salaf. Jadi nah, mau dikemanakan habis itu? Belum lagi ayat yang nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya bahwa kita wajib berpegang dengan pemahaman salaf usul. Wajib berpegang dengan pemahaman salaf usul. Dan dalilnya banyak, lebih dari 50 dalil tentang wajibnya berpegang dengan pemahaman salaf usul itu, lebih dari 50 dalil. Semua di buku saya ini, mulia dengan nama salaf ini, 64 dalil. Di buku ini, 64 dalil saya sebutkan. Tentang wajibnya berpegang kepada pemahaman salafus saleh. Dan penjelasan para ulama al-sunnah. Tentang wajibnya berpegang dengan pemahaman salafus saleh. Makanya, ketika ada orang mengatakan,
Kan kita diperintahkan Rasulullah berpegang pada dua saja, Quran dan Sunnah. Kita tanya kepada mereka, betul hadis yang sahih? Salatu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahu wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian yang kalian tidakkan sesat sama berpegang dengan dua kitaballahu dan sunnahku. Kita tanya kepada mereka, Quran dan Sunnah betul wajib kita pegang dengan pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Pemahaman kamu? Pemahaman anda? Pemahaman siapa? Ulama. Pemahaman kaum mana? Kalau ikuti semua pemahaman, berapa ribu pemahaman yang ada? Dari mulai zaman tabi'in sampai sekarang, berapa ribu pemahaman? Sekarang satu pemahaman yang jelas, yang dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Pemahaman salah, pemahaman sahabat. Yang Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mengikuti mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, kita cukup berpegang pada Quran dan Sunnah. Tidak ada keterangan salah, tidak ada keterangan salah. Kata mereka begitu. Kita katakan Quran. Quran yang menyeru kita untuk mengikuti mereka. Nanti saya bawakan dalilnya. Di kitab ini ada. Quran yang menjelaskan. Kalau antum mengimani tentang wajibnya kita melaksanakan perintah Allah. Begitu juga wajib kita mengikuti salafus saleh. Karena yang memerintahkan demikian siapa? Allah SWT. Saya akan sebutkan dua dalil atau tiga dalil dari ayat ini. Saya sebutkan dua dalil tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Dalilnya banyak, ya. Lebih dari 50 dalil dari Quran, hadis, asaf, sahabat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Ada juga asar para tabi'in. Lebih dari 50 dalil. Dan saya akan sebutkan yang pertama, jadi dua aja ya. Sebutkan yang pertama dari surah An-Nisa ayat 115. Yang antum sudah hafal ayatnya, wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam bi-sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu sejenak tempat kembali. Di ayat ini Allah menyebutkan orang yang berpaling dari jalannya kaum mukminin, menentang rasul dan berpaling dari jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia sesat. Kaum mukminin yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika ayat ini turun itu para sahabat. Karena tidak ada yang beriman kalau satu kecuali para sahabat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka dibiarkan oleh Allah sesat. Kemudian diancam dengan masuk neraka. Bagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, barang siapa meninggalkan dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, artinya dia barang siapa meninggalkan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka Allah akan menguasakan kepada apa yang dia kuasakan kepadanya, dan dia akan masuk ke neraka jahanam yang merupakan tempat kembali yang paling buruk. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka akan dimasukkan dia ke neraka jahanam. Di dunia ini dibiarkan sesat. Ini dalam tafsir Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Dari yang kedua, yang juga anda sudah hafal dalam surah Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Yang dimaksud muhajir ansar pertama kali ya para sahabat, nyari lagi orang lain. Yang dikatakan pertama kali muhajir ansar dalam Al-Quran yaitu para sahabat. Tidak ada lagi yang lain kecuali para sahabat radhiyallahu anhum, muhajir ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha. Kata Allah redha dan mereka pun redha. Kemudian dimasukkan ke dalam surga yang kekal dalamnya selama-lamanya. Dan itu kemenangan yang besar. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh ini, sejelas, nasnya jelas sekali. Dan tidak boleh kita ingkari. Makanya
diingatkan juga kepada para dai, para ustaz yang masih mengatakan bahwa mengikuti salaf ya boleh-boleh aja, tidak wajib. Bahwa mengikuti salaf ini wajib karena yang perintahkan Allah, karena berkaitan dengan masalah surga dan neraka, berkaitan dengan hidayah dan kesesatan. Kalau tidak mengikuti jalannya para sahabat, kesat. Seperti disebutkan di dalam ayat, jalan menuju Allah itu hanya satu, wa anna hadza sirati mustaqimin fattabi'u. Ini jalan itu yang lurus. Satu yang disebutkan jalan ini. Di kanan kiri garis itu, Nabi garis itu garis. Wa la tattabi'u subul. Fatafaraqa fikum sabili. Ketika Nabi menjelaskan yang kamu ikuti jalan-jalan yang lain, saya akan menyesatkan jalan Allah. Nabi sebutkan, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yada'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan, dan masih ada syaitan yang mengajaknya kepada kesesatan ini. Dan jalan kepada Allah itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Satu itu yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ketika ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan mengikuti para sahabat? Karena Allah yang memerintahkan kita mengikuti pemahaman salaf. Karena Rasulullah yang mewajibkan kita untuk mengikuti pemahaman salaf salaf. Rasulullah memerintahkan kita. Fa'alaikum min sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah yang memerintahkan. Kemudian, taqarri bidin azakumullah. Kita mengikuti pemahaman salaf salaf karena kita ingin sama. Kita mengikuti pemahaman salaf salaf karena kita ingin masuk surga. Mengingat orang, kamu tanya kenapa? Kalau orang tanya kepada antum, kenapa kita wajib mengikuti salaf karena kita ingin masuk surga? Kita mengikuti salaf karena kita ingin masuk surga. Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena uang, bukan karena yang lain. Kita mengikuti pemahaman salaf salaf karena kita ingin masuk surga. Itu jelas banget. Semua orang masuk surga, jelas banget. Kalau ingin masuk surga, maka ikuti jejak salaf salaf. Karena mereka adalah orang yang paling sempurna agamanya, sempurna imannya, sempurna ketaatannya, sempurna jihadnya, sempurna akhlaknya. Orang yang paling baik, paling baik tentang agamanya. Karena Nabi mengatakan khairunna qarni tsumma ladina yunahur tsumma lanur. Sebaik-baik manusia tentang apanya? Bukan tentang rupa, bukan tentang tubuh, bukan tentang kendaraan, bukan tentang rumah. Sebaik-baik manusia tentang hatinya, tentang akidahnya, tentang akhlaknya, tentang manhajnya, tentang muamalahnya. Itu yang paling baik persahabat, khairunna. Yang kita ikuti orang paling baik. Maka Rasulullah salah-salah menjuruh kita untuk mengikuti mereka. Dan kita mengikuti mereka, kita akan selamat. Dan para sahabat adalah orang-orang dijamin dengan surga. Wa kullan wa'ada Allahul husna. Dan semuanya kami janjikan dengan surga. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, kata beliau, kalimat wa kullan wa'ada Allahul husna, beliau mengatakan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga. Kemudian juga dijelaskan oleh Ibnu Hazm, dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm, kata beliau, as-sahabatu kulluhum min ahlil jannati qat'an. Kata Ibn Hazm, bahwa sahabat semuanya pasti masuk surga. Dan perkataan Ibn Hazm ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar al-Qanun kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, di juz yang pertama, di awal-awal. Dia mengatakan dengan membawakan perkataan Ibn Hazm. Dan beliau bawakan, Ibn Hazm menjelaskan juga dalam kitabnya Al-Milal fil Ahwa'i wal Nihal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dengan kata-kata Abdu Aleha bin Nawajir, tidak menyebutkan dengan Abdu Alehima, tidak. Abdu Aleha arti sunnah khulafa rasyidin dimasukkan dalam sunnahnya Nabi. Abdu Aleha dalam berpegang teguh dengannya, gigit dengan geram kalian. Jadi kita berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin, kita gigit. Kenapa? Kalau kita tidak berpegang teguh, kita tidak gigit dengan geram kita, akan lepas. Karena apa? Banyaknya fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat terus masuk dalam hati manusia. Makanya kita selalu minta kepada Allah SWT agar kita diberikan istiqamah di atas Islam dan sunnah, yang diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Karena banyak orang-orang yang tidak istiqamah, sudah tahu akidah salah, sudah tahu mana salah, tapi karena terfitnah dengan syubhat, terfitnah dengan syahwat, kemudian melenceng. Nasehat Allah SWT.
Makanya doa yang terbanyak yang Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang berhak menetapkan dalam agama. Makanya pegang erat-erat. Kalau sudah, kita sudah tahu bahwa pemahaman salat ini hak, ini benar, pegang erat-erat sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Jangan berpaling lagi. Syubhat itu banyak, syubhat banyak sekali. Dan syubhat itu pada akhirnya lemah. Cuma kadang-kadang kuat karena siapa yang membawakan syubhat itu. Pada akhirnya semua syubhat lemah. Cuma karena yang membawakannya ada ustaz atau dai, terkadang kuat syubhat itu. Pada akhirnya syubhat itu lemah. Dan saya sudah jelaskan dalam buku saya ini tentang bantahan kepada syubhat-syubhat yang berkaitan dengan dakwah salam. Ada puluhan syubhat. Dan sudah dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, yaitu Nabi bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Dan jauhkan oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Jadi Nabi ingatkan bahwa setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, karena agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmat atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ya sempurna, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Seperti disebutkan dalam hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaa'idu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, mereka sudah jelaskan kepada kalian. Lengkap. Jadi yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Makanya kita cukupi dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Cukupi. Jangan ditambah-tambah lagi. Dan beda ini sangat berbahaya dan merusak. Merusak hati, merusak akal, merusak agama, merusak rumah tangga, merusak kehormatan. Jadi apa ini? Bid'ah itu. Dan kalau pertanyaan apa yang dikatakan bid'ah? Antum lihat di halaman 89 dan halaman 90 definisi bid'ah. Karena sebagian kaum muslimin atau sebagian dai yang dari tokoh-tokoh ahli bid'ah tidak tahu apa itu bid'ah. Jelas apa yang dikatakan bid'ah itu? Al-bid'atu tariqatun fid din muhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqad bi suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah satu cara dalam agama yang diada-adakan, dibuat-buat oleh manusia yang menyerupai syariat, yang ditempuh oleh manusia untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi agama sudah sempurna ditambah oleh dia. Menyerupai syariat sepertinya baik. Apa saja? Apakah itu bentuknya perayaan? Apakah bentuknya i'tiqad, keyakinan? Seperti orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, mengingkari sifat Allah, menyerupai agama yang dibawa ke tokoh-tokoh agama. Pada akhirnya itu adalah bid'ah. Karena kita wajib menetapkan sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengingkari, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Begitu juga yang lainnya, seperti orang-orang yang tawakul dengan orang yang sudah mati dan yang lainnya, berdoa di kuburan, banyak sekali. Apalagi ya, kalau kita lihat bid'ah-bid'ah ini, ribuan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya kita mengajak umat ini kepada Al-Quran, Sunnah, dan Fahmi Salat. Kita berikan, berusaha. Para da'i ini berusaha untuk mengajak kepada pemahaman Islam yang benar. Seperti yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang orang-orang itu karena tidak suka kemudian menuduh kita dengan tuduhan yang macam-macam tuduhannya. Dengan tuduhan keras, dengan tuduhan ekstrim, dengan tuduhan anti maulid, ya, anti mo, atau GAM, gerakan anti maulid, atau yang lainnya. Macam-macam mereka tuduh. Tapi kita sabar menghadapi mereka, karena mereka tidak paham. Tidak paham. Maka dijelaskan sedikit demi sedikit bahwa Nabi yang contohkan banyak orang mereka. Nabi contohkan apa tidak? Yang kalian lakukan, baik bentuknya akidah atau mazhab yang kalian buat ini, Nabi lakukan apa tidak? Sahabat atau tidak? Kalau tidak, contohkan lakukan. Maka
Maka dikatakan oleh Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang dilakukan para sahabat Rasulullah jangan kalian lakukan. Setiap ibadah yang sudah dilakukan sahabat jangan lakukan. Karena agama Islam sudah sempurna. Ya, seluruhnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kewajiban kita untuk mengikuti. Dan kita mencukupi itu selamat insyaallah dunia akhirat. Tapi kalau kita mengadakan sesuatu yang baru, ini kebinasaan. Kenapa? Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, kalau ada orang menyebutkan bahwa di antara sahabat ada yang menyebutkan juga dengan kata-kata bid'ah, bahwa bid'ah yang dimaksud oleh sahabat seperti yang dikatakan Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Bukhari, ni'mal bid'atu hadhi, maksudnya bid'ah lughah, secara lughah, secara bahasa. Artinya sesuatu yang baru, karena di awal khilafah Umar tidak diadakan tarawih dengan berjamaah. Kemudian diadakan lagi karena masing-masing waktu itu mengerjakan tarawihnya. Kemudian diimami dengan satu imam. Contoh dengan satu imam sudah ada dalam Rasulullah. Rasul jadi imam karena tarawih bulan Ramadan. Berjamaah dengan para sahabat, tidak ada yang baru. Jadi itu menurut pengertian lughah. Kemudian akan fiddin, azakumullah. Banyak sekali kalau kita lihat bidah-bidah yang ada ini, apakah bentuknya akidah, keyakinan, hizib, kelompok, jamaah, tarekat, atau yang lainnya. Dan kita harus ingat bahwa tidak ada syariat kecuali syariat yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada hakikat kecuali yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada tarekat kecuali yang diajarkan Rasulullah. Dan tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Seorang tidak akan mencapai surga kecuali dengan menempuh jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Ibnu Abi Isa Hanafi dan juga Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, tidak boleh dengan berbuat bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang Anda sudah hafal, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rasul. Orang saya mengatakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang tidak diajarkan dari kami, tertolak. Kemudian juga Nabi bersabda, man amila aman la sa'alai yang ruang fahuwa radun. Orang saya mengamalkan sesuatu amal yang tidak diajarkan dari kami, amal yang tertolak. Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, bahwa semua bid'ah sesat. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasan. Bagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Di dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Meskipun orang berbuat bid'ah itu tujuannya baik, tapi syarat dalam ibadah itu bukan hanya tujuannya baik. Tapi syaratnya dua, ikhlas dan ittiba'. Makanya dikatakan oleh Imam Malik, kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ghana risalah. Fa inna Allah li anna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum min islami dinan. Fa ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al yawma dinan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam Islam yang ia pandang baik, ya, bid'ah hasanah dianggap oleh mereka, maka sesungguhnya dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah agama ini. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmat pada semua, dan aku telah Islam menjadi agama bagimu. Maka apa yang sudah menjadi agama pada zaman Rasulullah sekarang pun tidak jadi agama. Ini sudah sempurna Islam ini. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi tidak ada sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi baik. Sebagian hasanah, sebagian dhalalah, tidak ada. Ini pembagian yang tepat. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dibagi oleh mereka. Tidak semua bid'ah, sebagian itu dhalalah, sebagian hasanah. Dari mana? Pembagian ini juga pembagian yang tepat. Loh, kalau dikatakan sebagian bid'ah itu susah, sebagian itu baik, berarti ada sebagian kesesatan neraka, sebagian kesesatan di surga, berarti. Jadi tidak mungkin sama-sama kullu. Wa kullu bil hadin, semuanya.
tempatnya tempatnya dimerahkan lagi yang utang dia. Kemudian akan diberi azabullah. Dijelaskan juga oleh Abu Mas'ud. Abu Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabda'u faqad ufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Walaqad mengikuti ittiba' pada Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah cukupkan dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan bid'ah itu asalnya kecil ya. Ringan dan lama-kelamaan menjadi besar. Maka kita jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Cukupkan dengan apa yang datang dari Allah, dari Quran dan dari Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Kemudian yang ketujuh, wakulu dolakin finna. Setiap kesalahan tempat neraka. Di dalam hadis ini hadis Ibnu tidak ada. Saya bawakan di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Setiap kesesatan tempat neraka. Hadis ini bentuknya ancaman. Bentuknya ancaman, perhatikan. Jangan kita mengatakan orang berbuat bid'ah pasti neraka, tidak boleh. Ini ancaman, orang yang berbuat itu diancam dengan masuk neraka. Ada orang-orang yang berbuat bid'ah itu diancam dengan masuk neraka. Untuk memastikan tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh memastikan orang itu masuk surga, itu tidak boleh. Tadi orang yang taat. Kecuali yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Bahwa dia ahli surga. Atau yang Allah dan Rasulnya tetapkan bahwa dia ahli neraka. Tapi orang yang berbuat bid'ah kemudian kita katakan bahwa dia pasti neraka, tidak boleh. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya kata beliau, seseorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa. Padahal ia mengetahui bahwa orang yang menakwilnya diampuni dan tidak terkena ancaman. Tetapi dia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan siksa. Dia hanya mengingatkan untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang dipandangnya sebagai dosa. Jadi para ulama mengingatkan bahwa perbuatan itu akan membawa ke neraka, bukan memastikan, bukan. Nah, kita tidak boleh memastikan seseorang masuk neraka. Begitu juga Syekhul Islam mengatakan, nas ancaman bentuknya umum. Nas ancaman, diancam dan masuk neraka, itu disiksa atau yang lainnya, ini bentuknya umum. Maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk masuk neraka. Tidak boleh. Kita memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang. Jadi ada penghalang yang kuat, seperti apa? Dia tobat. Kita tidak tahu tidak selainnya dia tobat. Atau kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan itu. Atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa. Atau syafaat yang diterima. Atau yang lainnya. Ini disebutkan oleh beliau dalam Majmu' Fatawanya. Jadi bentuknya ancaman. Kita bukan berarti bahwa kita tidak melarang orang berbuat bid'ah. Tetap melarang orang berbuat bid'ah. Tetap kita larang. Sebab menjelaskan tentang perbuatan ini, bahwa ini berbahaya, bahwa bid'ah ini sesat dan akan mengakibatkan neraka, ini fadilahnya besar. Bahkan membantah ahlul bid'ah pun termasuk jihad. Bagaimana kata Imam Yahya? Imam Yahya bin Yahya, dia mengatakan arad ala ahlul bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah termasuk jihad di jalan Allah SWT. Cuma kita harus ingat, kita dudukkan posisi kita. Kalau memang kita seorang yang berilmu, kita sampaikan ilmu kepada umat ini. Kalau memang perlu kita bantah sebenarnya. Jangan kita habiskan waktu kita untuk membantah. Dan aku juga perhatikan, dalam hidup bermasyarakat ini banyak perbuatan bid'ah. Dan kita tidak bisa mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Orang tidak terima. Apa yang harus kita dakwakan dulu kepada keluarga kita? Yang mana yang paling penting dulu? Kita lihat yang paling penting apa? Kita mulai dakwakan dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, dengan ilmu dan sabar. Sebab kalau orang disebutkan perbuatan ini bid'ah, mereka tunggu. Jangan tetap penuh. Maka perhatikan dalam berdakwah juga, jangan kita sebentar-bentar mengatakan bid'ah. Orang mengatakan ini saat ini sebentar-bentar bid'ah, sebentar lagi bid'ah lagi. Mereka tak sanggup dengarkan seperti itu. Nah, kita mulai dakwah dari yang lain, banyak cara yang lain yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Yang paling pokok tahu
menyampaikan terus, itu butuh waktu berbulan-bulan untuk menyampaikan kepada mereka tentang tauhid. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar? Bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan benar? Bagaimana mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan yang lainnya? Itu perlu waktu dalam menyampaikan. Jadi antum perhatikan dalam kita hidup bermasyarakat ini memang tantangannya banyak. Yang menentang kita, dakwah kita ini dari ahli syirik dan ahli bid'ah. Yang membuat fitnah juga banyak. Makanya kita juga berhati-hati dalam menyampaikan dakwah ini. Dakwah ini dakwah yang hak, dakwah salam ini dakwah yang hak, dan dakwah yang mudah dan bisa diterima oleh semua orang dakwah ini. Dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang mudah dan bisa diterima oleh semua orang. Cuma kadang-kadang cara kita menyampaikan yang kemudian orang membenci dakwah ini. Ada orang yang masih sejak awal membenci dakwah ini ada. Tapi ada juga yang dia membenci karena cara. Kalau cara kita baik, insya Allah akan terima dakwah ini. Makanya perlu kita paham. Kemudian yang paling penting adalah Allah yang kita perlu perhatikan. Bahwa kita berdakwah menyampaikan kepada keluarga ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Sekarang kita sampaikan, kita nggak bisa datang harus terima. Kalau nggak terima, kufur. Mubadi bol. Itu nggak pernah dibaca seperti itu. Kita sampaikan, mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita sampaikan. Doakan kepada Allah, Allah berikan membukakan hatinya. Kalau nggak terima yang sabar, nanti perlu waktu sampaikan lagi. Butuh waktu. Jangan memperhatikan, tidak sama Allah memberikan hidayah kepada manusia ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memberikan hidayah dan kita faham dakwah yang hak ini dan kita ikuti dan kita amalkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi orang lain itu tentu. Anda lihat antara Salman al-Farisi dengan Abu Talib. Salman dengan perjuangan yang berat sampai dapat hidayah pada dia, Salman al-Khayyar. Tapi Abu Talib menemani Rasulullah, membela Rasulullah, kita dapat hidayah. Hidayah taufik dari Allah. Maka begitu juga kita berdakwah, ada orang yang kita dakwakan sekali dakwah terima dia. Sampai dia 10 kali, 100 kali baru dia mau terima dakwah ini. Jadi harus sabar dalam menyampaikan dakwah yang hak ini, dakwah salaf ini kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perhatikan kalau orang mau terima dakwah ini alhamdulillah. Kalau dia tidak terima sudah, masih banyak jutaan umat yang mau dengarkan dakwah ini. Jadi jangan sedih, jangan lupa kita. Masih jutaan umat yang mau dengarkan dakwah ini. Saya yakin kalau di Surabaya ini dakwah ini diadakan di masjid yang besar, insya Allah banyak yang datang. Banyak yang datang, banyak orang yang pengen tahu apa yang salah. Sekarang tidak apa-apa di masjid ini. Tapi satu orang di masjid yang besar, dia orang tahu dakwah ini, dakwah yang hak. Kita tidak sembunyi dalam dakwah ini. Kita tidak sembunyi dakwah. Dakwah ini hak, siapa saja yang mendengarkan dakwah ini. Kita tidak seperti hizbi. Hizbi ini dakwahnya bentuknya halak, kotor, sembunyi, tidak boleh orang lain tahu. Kita tidak, dakwah kita umumkan kepada umat, siapa mau dengar silakan. Atau orang kafir mau dengar silakan. Anda lihat Nabi, baca Al-Quran dengan orang kafir masuk Islam. Ya, kepada Nabi Nabi Allah, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan hanya tiga saja. Ya, waktu terbatas. Apakah mengikuti pemahaman salaf hanya akidahnya saja? Tolong jelaskan. Mengikuti pemahaman salaf ya tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang manhaj, tentang muamalah, semuanya. Bukan akidahnya saja. Sebab ada orang yang mempunyai pemahaman bahwa kalau akidah itu kita ikuti salaf. Kalau masalah manhaj kita ikuti ikhwan muslimin, masalah politik kata mereka. Kalau masalah akhlak kita ikuti jamaah tabligh. Ini enggak benar. Ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Karena apa sudah lengkap dalam Islam semuanya. Al-yawma ahmadu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Lengkap dalam Islam ini. Semuanya lengkap dalam Islam. Jadi kita harus ikuti ya. Akhirnya salaf, manhaj salaf, akhlak salaf, muamalah juga semuanya. Itu kita ikuti. Lengkap dalam Islam. Dan para sahabat sudah mencontohkan semuanya. Nabi mengajarkan pemahaman, Nabi mengajarkan konsep kepada sahabat, sahabat memahaminya dan sahabat sudah mengamalkannya. Maka kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat. Berarti mencontohkan semuanya. Kita wajib mengikuti cara beragamanya.
para sahabat. Ini manhaj akidah dan manhaj. Di dalam surah Aqidah Wasithiyah disebutkan bahwa Allah istiwa di atas langit, di atas arsy. Sedangkan yang saya pelajari di pesantren yaitu bahwa kita tidak boleh mengatakan Allah berada di langit karena menyerupai makhluk. Menetapkan Allah di atas langit, Allah yang tetapkan, amin untuk mansis sama, apakah Allah sama dengan yang di langit? Itu maksudnya Allah SWT. Allah berfirman Ar-Rahman ala asistawa, Allah istiwa di atas arsy. Yang menetapkan Allah di atas arsy, Allah itu sendiri. Dan kita sebagai hamba wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Jadi istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan dia mau mendengar dan dia mau melihat. Begitu juga ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Tidak ada yang setara bagi Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi Allah tidak sama. Jadi ketika kita menetapkan bahwa Allah di atas arsy, Allah di atas langit, itu bukan berarti menyamakan makhluknya tidak. Sebab menyamakan dengan makhluk tidak boleh. Allah tidak sama dengan makhluknya, sama sekali. Jadi pemahaman ini pemahaman yang salah dan sesat. Kita wajib menetapkan kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, itu wajib sesat. Di mana? Kita harus tahu Allah itu di mana. Dan Nabi ketika menanya kepada seorang jariah, seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Budak itu mengatakan Allah di sana, Allah di sana. Wa man ana, siapa aku? Antara Rasulullah. Kata Nabi memberikan dia, karena dia seorang mukminah. Jadi yang menetapkan demikian Allah dan Rasulnya. Belajar. Satu lagi masih ada tiga pertanyaan. Iya, satu lagi. Tolong jelaskan spesifikasi pemimpin. Kan ada presiden, ada menteri, ada polisi, nanti ada pak camat, ada pak lurah, nanti ada kepala sekolah, ada menteri. Yang mana? Iya. Yang maksud yang pertama yang berkaitan dengan ulul amri ini adalah apa sih, jadi penguasa. Itu yang dimaksudkan dalam beberapa riwayat dan penjelasan para ulama. Ulul amri, pemimpin. Dan kita wajib untuk jihad bersama mereka. Makanya dikatakan al-jihadu ma'udin ma'ulatil umur abu'alam sanam hujah. Jihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat bersama ulul amri, bersama pemimpin, penguasa. Apakah dia orang yang baik atau orang yang jahat? Itu yang dimaksud yang pertama kali itu. Jadi itu yang dimaksud, artinya ulil amri itu dulu. Oh, kaitkan nanti dengan yang umum ya, berkaitan dengan kemaslahatan itu kalian. Selama tidak berbuat maksiat, wallahu a'lam. Ya, saya kita cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.